Nampaknya nafas terhenti di sini di minggu yang keempat. Walaupun nama Sisi Iman ini disebut-sebut untuk melangkah ke pentas final, namun inilah takdirnya. Bak kata Faizal Tahir semasa sidang media tadi, beliau merasa ralat dengan keputusan yang dibuat pada malam ini. Kita bertanya dengan Sisi Iman, apakah perasaan Sisi Iman apabila mendapati Sisi Iman terkeluar ketika, apa yang bermain di fikiran Sisi? Sebenarnya Sisi tidak terlalu ralat dengan perkara-perkara yang mungkin kesalahan Sisi buat di atas pentas. Memang betul benda itu yang Sisi perlu perbaiki. Apa yang komen-komen juri semua Sisi terima. Cumanya Sisi ralat sikit kerana ialah bila kita dah sampai ke minggu keempat ni, kita dah plan untuk minggu kelima kita nak buat apa, minggu keenam kita nak buat apa, kita nak share dengan penonton-penonton semua apa yang kita boleh buat lagi dengan muzik. Tetapi itulah rezekinya sampai minggu keempat saja. So Sisi tak dapatlah nak menunjukkan yang lain-lain tu. Cumanya bagi Sisi sendiri, macam tadi Kak Mas Hidayu ada tanya, Datuk Sri Sinolisa ada tanya, kenapa Sisi tak menukar dangdut itu kepada John, cara nyanyian Sisi sendiri. Adalah kerana rasanya ramai yang tahu kalau Sisi nyanyi lagu, Sisi akan tukar lagu tu mengikut kesesuaian vokal Sisi. Tetapi kali ini Sisi tak melakukan perkara sedemikian kerana due to respect of the genre. Kalau Sisi tukar dangdut punya genre tu kepada cara nyanyian Sisi, semuanya Sisi rasa macam it's not, we are not respecting the genre dan tema dia, tapi bukan aku. Kalau dah tukar, jadi akulah, betul tak? So itulah dia dekat situlah. Tapi mungkin pencaturan Sisi salah kali ini, tapi Alhamdulillah Sisi dah lakukan, Sisi dah cuba apa yang Sisi belum cuba sebelum ini. Oh, panjangnya aku cakap, kesian abang. Okey, tapi tak apa. Kita memang nak perlukan penjelasan lebih lanjut daripada Sisi Iman. Bak kata Mas Hidayu pula, apabila beliau terkejut dengan persembahan Sisi Iman yang dikatakan seolah-olah meniru gaya beliau dari segi pakaian dan segala lenggok yang Sisi Iman berikan tadi, sudah memusnahkan persembahan itu sendiri. Sebab mereka bertiga, juri-juri dan mungkin ramai yang mahu melihat persembahan yang di luar di luar jangkaan mereka, bukannya versi mereka, versi Mas Hidayu, tapi versi Sisi Iman. Tapi kemungkinan besar apabila Sisi Iman membawalah dari segi vokal Sisi Iman pula, mungkin benda ini akan jadi lain pula. Ada yang pula kata yang tak kena. So masih ada yang, benda itu mungkin akan berlaku. So mungkin Sisi Iman, apa yang Sisi Iman belajar pada minggu ini? Menyanyi dangdut bukan satu perkara yang mudah, dan benda ini mempunyai satu risiko, betul tak? Betul. So okay, basically macam anda semua tahu yang Sisi buat minggu kedua, lagu Semoga Abadi, Sisi telah menukar, rasanya menukar bukan keseluruhan tetapi I think banyak pada lagu tu yang Sisi tukar untuk mengikut kesesuaian vokal Sisi, cara nyanyian Sisi dan sebagainya. Sisi cuba untuk lakukan perkara tu, tapi biasalah mendapat pujian juri. Tetapi ada juga yang mengatakan macam oh, not respecting the genre, tak respect penyanyi asal, komposernya kerana Sisi tukar. Tapi itulah dia, view orang memang sangat-sangat subjektif. Itu sebab kali ini Sisi cuba untuk mengekalkan genre tu, Sisi yang tukar. So kita tengok view orang apa pula kali ini. Tapi itulah dia, mungkin itulah salah kot pencaturannya. Tetapi itulah dia, InsyaAllah Sisi akan tunjukkan lagi lepas ini. Sisi, apa yang dirindui selepas ini, selepas tersingkirnya daripada big stage? Dirindui semestinya sesi Sisi bersama kontestan lain dengan peserta-peserta lain, sebab kita dah macam keluarga. Tak tahulah diorang anggap saya macam keluarga apa, tapi saya rasa semua macam adik-adik, macam kakak semua, dan kami selalu bersama untuk kelas vokal, untuk kelas tarian, untuk kelas macam-macam. So bila kita record sama-sama benda VT, main TikTok pun sama-sama, faham tak? So kat situlah kita akan rindu momen-momen di mana gelak sama-sama, you know, nangis kena marah pun sama-sama. So benda-benda itulah yang Sisi akan rindukan. Sisi akan teruskan kehidupan selepas ini. Mungkin perancangan selepas ini, apa nak Sisi lakukan? Okey, perancangan selepas ini, semestinya perancangan ini adalah untuk tidak berhentilah. So mungkin banyak lagi yang Sisi akan lakukan. Mungkin, you know, hit on with composing, perform lagi, macam-macam lah. InsyaAllah Sisi akan tetap lakukan, dan kalau ada offer yang berlainan daripada itu, InsyaAllah kita try. Kalau ikut kesesuaian, ikut masa, kita akan cuba.
Yes. Okay. Mungkin rezeki sisi iman berada dekat luar sana, mungkin kita tidak tahu kan. Betul. Nak wish untuk sesiapa semualah. Kepada semua penonton-penonton Big Stage dan juga pihak produksi yang terlibat dengan Big Stage ini, contestant, juri, abang-abang kru, semua yang memang sangat-sangat best bagi Sisi. Macam it's nice working with them. Thank you so much kerana menerima Sisi seadanya. Kerana pada mulanya pun Sisi masuk, Sisi pun dah rasa inferior sebab yang lain-lain semua followers banyak, semua kan Sisi sikit. So, tapi mereka tetap menerima Sisi kerana Sisi iman. Tidak cuba untuk menukar Sisi, tidak cuba untuk menolak Sisi perkara-perkara tersebut. So, terima kasih banyak-banyak. I am forever grateful to be on this journey with you all. And insyaAllah, doakan Sisi di luar sana akan lebih menyelah, insyaAllah. Okay, dua soalan. Spesifik. Kenangan yang paling manis dalam Big Stage. Spesifik, eh? Spesifik kenangan yang paling manis adalah bagi Sisi konsert kedua. Kerana Sisi rasa persembahan itu sangat dekat dengan Sisi, kerana Sisi memainkan alat muzik yang daripada Sisi kecil Sisi main. Lepas tu dengan visual, dengan keadaan itu, dengan lagu itu, memang Sisi rasa memang sangat-sangat dengan dekat dengan jiwa Sisi lah. Itu salah satunya lah. Momen paling awkward sepanjang Big Stage ni. Awkward tadi. Awkward tadi dah. Tadi kena komen tu. Yang tu awkward. Sebab pada mulanya masa Sisi masa Sisi dapat tahu Mas Kak Miss Idayu yang menjadi juri, Sisi terus tak tahu. Sisi baru tahu tadi dan Sisi macam dia jadi juri. So memang betul lah macam Faizal Tahir cakap tadi, memang Sisi rasa nak terkencing. Tapi itulah dia. Itulah takdirnya. Mana lagi. Okay, last kali penampilan malam ni, Dato' Mio. Okey. Tak payah tanya nampaknya. Ya, penampilan malam ni semestinya oleh daripada Javanese punya style. Sebab itu, itulah dia. Setiap kali Sisi datang dengan, berbincang bersama pihak produksi, Sisi akan bawa slide Sisi. Macam, LED macam ni, lighting macam ni. Sisi ni macam imaginasi tinggi sikit. So kita konon-konon macam nak jadi puteri Jawa. Lepas tu dengan tadi yang perempuan-perempuan tu adalah macam anak-anak Sisi, macam ibu ayam dan anak ayam. Macam tu lah kita punya interpretasi. So happy tu keluar juga. So Sisi kita akan jumpa selepas ini di luar sana. Kepada anda, jangan lupa untuk follow, teruskan follow Sisi dekat dekat Instagram dia, Facebook at @sisyiman. Tapi TikTok tak boleh undi dah. TikTok dah tak boleh undi. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel budi.com.